Halo guys, kembali lagi bersama saya Denzel. Langsung saja kita memajukan gameplay Resident Evil 4 ya. Di video kali ini gue bakalan ke sini ya, untuk ngambil chat key yang kemarin yang kita dapat. Seharusnya di sini, soalnya sih nggak ada musuh lagi. Seharusnya. Tapi kalau misalnya ada musuh lagi, parah sih. Oke. Nah, satu lagi. Nah, kita mendapatkan kunci Ghost Insignia. Condor Wanderous, I found the key to the church. Copy that. Now go get Baby Eagle. Right. No time to chat. I'm going in. Condor One out. Baby apa tadi namanya? Dia bilang. Baby girl. Gua denger tadi kayak Baby Girl. Nah, sekarang tujuan kita adalah kembali lagi ke church ya. Aduh. Tunggu. Kalau kembali lagi ke church, ini gua enggak sempat ambil deh, berarti nanti deh kapan-kapan deh. Udahlah, kita balik lagi ke tempatnya merchant berarti. Oke, sudah balik. Berarti gua tinggal naik ke atas ya sosnya. Iya deh, teman-teman. Nah, kemarin dari sana kita tinggal balik lagi ya sausnya ya. Oh. Masih ada item yang belum gua ambil di situ. Kalau nggak salah ada shrine kan. Nah. Ini nih. Nah. Butterfly lamp. Kayak bisa dicolokin permata deh. Ada satu lagi di sini, treasure. Mana? Di tengah-tengah. Oh. Ah, ini dia. Shit. Kita bakal melawan troll. Dia bilang plaga apa? Wadaw. Hai. Gila. Gede banget. Lari cuy. Waduh. Patah pinggang gue ditendang kayak gitu dah. Oh bentar, gua kan ada ini. Oh, astaga, gak kena kah? Diambil gua. No. Shit, that was close. Bentar, heal dulu kita pakai ini aja langsung. Pakai ini aja kali ya. Oh, ini dia. You got worms too? Oh, gua udah tekan CTRL. Wow. Mantap. Bisa ini melee cuy. Nice. Ya, dia masuk lagi.
Hey. Ah. Segala yang kemarin. Mantap. Lu mau bantuin gue ya? Oh, oh. Ini gimana cara ngindarinya dah? Makan ular dulu, guys. Lu jangan. Pakai ini dah. Mamam tuh. Gigit dia, Doggy. Oh. Wah, untung cuma di. Oke. Aduh. Oh, nice. Aduh, gerak, jangan gerak, woi. Aduh, gua. Gimana menghindarinya? Kayak ada gua kayak gini deh. Ayo. Gua kayak harus mencari ular lagi banyak-banyak nih. Oh, nice. Patahin Leon. Udah kah? Oh. Wah, gigi sih. God damn. Yellow diamond enggak? That was almost a pancake. Wah. Okay. Let's get to the church. Oh. Oh, ada item sini ya? Oh. Oh, tadi gua bisa masuk rumah. Kalau gua masuk rumah dia bakalan. Oh, tadi kalau gua masuk rumah dia ngancurin atapnya. Terus itu tempat. Oh, ada lagi nih. Ini ada tempat lagi. Ini kayak ada item gitu ya, di mana itemnya? Enggak tahu deh ya. Ambil dulu deh nih. Mantap, nice. Banyak resource di sini. Ih. Ayo, Doggy. Ah, terima kasih. Thank you, buddy. Lu enggak kesakitan kah? Kayak enggak deh. Dia cuma kecampur doang sih. Gua pikir dia bakalan keinjak gitu. Ini kayaknya ada. Kayak ada bunyi-bunyi sesuatu. Oh, ini, guys. Ternyata gua enggak nampak. Nah, Ruby lumayan ya. Oke, ya tujuan gua balik sana. Bentar. Ini kan balik sini ya. Oh. Tempat dia sini ada sesuatu enggak? Apa ini? Ah, ini cuma catatan. Mantap sekali. Oh, ini kayak kandangnya nih. Udah. Tapi kenapa enggak muncul tadi ya? Itu velvetnya di peta ya? Soalnya kan muncul di peta gitu kalau misalnya ada velvet gitu. Udahlah. Kita balik ke church untuk mencari si Ashley. Waduh, kalau ada Ashley beban sih sebenarnya. Ashley itu sebenarnya beban ya. Kita kanan kiri sama aja nih. Gelap sih. Entah, gua agak terangin dikit dah. Nah. Ini boleh ya, terang dikit. Let's go. Tunggu. Wah. Seperti aduh, gua belum bisa. Oh, ini dulu dah. Nah. Lumayan ya. Setidaknya gua mau bikin
peluru deh, shotgun banyak-banyak deh. Gue butuh shotgun banyak-banyak nih ketika nanti gue mau lindungin Ashley kan. Sama submachine gun, handgun juga. Ada handgunnya sekali tuh. Dah. Susah aman sih ini ya. Ini harus digabung. Sisanya udah aman. Bom gue sisa 2 tadi gagal gue pake. Flashbang gak gue pake lagi. Kenapa? Flashbang nanti gue bisa pake untuk melawan yang mutan itu. Ini gak ada apa-apa lagi. Iya, aman sih. Gak ada yang teriak-teriak lagi di sini. Aduh. Lu ngapain di sini? Ngapain di sini? Nah. Enggak bisa gua parry itu ya? Males banget gua. Paling males gua ketemu kayak gitu. Masa enggak bisa gua parry apa? Ada bolt. Enggak kenal tadi boltnya. Oke. Udahlah. Let's go. Masuk ke dalam. Wow. Keren juga ya mekanismenya. Ashley Graham. I'm here to help. Ashley. Where are you, Ashley? Dapat. Oke. Look for Ashley. Blue dial. Ada ini, ada item sini ya. Gak boleh ingat. Tempat duduk. Ada satu di sini. Untuk letak yang blue tadi kayaknya. Ntar ada small key lagi. Ada dua. Small key gua ada dua. Ntar ya, gua bakal ada gin. Hub lagi ya, lumayan sih. Lumayan. Aduh, gak bisa. Berarti salah satu-satunya jalan ke sini. Aduh, pajel lagi kah? Selesai. Cukup susah juga nih, mesti muter-muter gua. Bentuknya kayak gini, guys. Oke, let's go lah. Ternyata untuk buka pintu sebelah sini aja nih, muter-muter gitu. Kurang kerjaan banget nih zombie-zombie di sini. Berarti penduduk-penduduk di sini tuh pintar-pintar dong. Tapi mereka malah dijebak sama Ashley. You in there? You in there? Bentar. Gua takutnya Ashley di situ tuh. Cek yang recheck dulu. HP-nya Ashley kah? Warna ngeping-ngeping gitu. Ini harus sama Ashley nih, berarti bener Ashley ada di ruangan itu berarti. Kita lihat. Ashley Graham, are you in here? Ashley Graham namanya. Just let me go. Listen. Easy with that. My name's Leon. Ini gak percaya sama Leon. Muka aslinya lebih dewasa ya daripada yang di PS2 dulu.
Ini lebih dewasa dia. It's dangerous outside. You need to listen to me. What is that? Over there. Warga kampung mulai datang. The lost lambs are escaping. Dia diperintah, mereka diperintah. Salvation. Mereka diperintah sama dia. Dikendalikan. Oke, jadi gimana, Leon? What do we do? What do we do? Your father trusts me. And I need you to trust me too and do exactly as I say. Nah, di sinilah ya. Oke. Okay. Ah, siap-siap. Okay, dia bakalan emosi dengan si Ashley. Gimana dia bakal menjadi beban ya? Beban bagi Leon. All right. Okay. Let's get the hell out of here. Let's get out. Oh, out of here. Get the ladder. Yeah. Bawa turun ya, bawa turun tangganya. Ayo, ayo. Oke. Okay. Cukup bersuara sih tangganya itu. Kita bisa keluar dari sini tapi tunggu dulu. Nah. Attach tebal. Ah. Ini kan bisa untuk itu. Tuh. Wah. Mana tuh? Oh, ini dia. Attachable mine. Jadi kita bisa masukin peledak di panahnya ya. Tapi panahnya bakal menghilang enggak? Itu dia tuh. Gua takutnya aksesoris glass Wellington. Tahan tuh ya. Mana? Kok enggak ada? Loh. Kok enggak ada? Tadi kan dapat dah. Oh, mungkin tuh aksesorisnya kali. Waduh. Wah, masih ada apa ya? Ini. Apa namanya itu? Item. Waduh, silau kah? Udah, kita turun ke bawah. No way. It's okay, I've got you. Oh, tinggi juga tuh, pantas dia pun takut ya. Aduh. Pelan-pelan cuy. Hey, trust me. Dibilang percaya aja. Sebenarnya pengaruh cara dia lompat juga ya. Kalau dia lompatnya kayak mana gitu. Kayak mana bisa ditangkap nih. Disinilah kita bakalan mulai ya. Bruce, I've secured Baby Eagle. Tuh, oh Baby Eagle namanya. Affirmative. Well done, Condor One. I'll dispatch a chopper ASAP. I'm sending you the coordinates for the extraction point. Make your way there and don't let anything happen to Baby Eagle. Baby Eagle. Hurry. The weather is getting worse. Bruce out. Oke. Kita kalau enggak salah bisa apa nih? Oh, kita harus ke sana, extra point. Waduh. Ke atas, cuy. Di bawah masih ada barang sih. Ini adalah apa? Ke atas aja deh. Kita ikutin aja jejak-jejaknya ini. Ini masih ada item sih, gue pengen ngambil coba nanti deh. Like I said, it's dangerous. Stay close. Okay. Okay.
Nah kalau nggak salah kita bisa komen kan? Kita bisa komen Ashley, tapi gimana? Entah tekan apa gue lupa, tekan C nggak salah. Kemarin udah gue ganti soalnya. Nah, switch between high and low information. Ashley will stick close behind while attack formation and be effective when running past enemy. Aduh, gue gimana nih? Gue lari terus atau apa? Oke. Give me some space. Got it. I'll stay back. Bentar ya, gue harus memastikan dulu nih, gue pakai, gue jadi bingung nih kan. Udah, yolo lah yuk. Gue kan bisa save dulu di sini guys. Ini dia. Ya gue buka. Yellow. Gua save dulu ya. Okay, let's go. Coming, get behind me. Oh god, what is wrong with these people? Gua gak kena dodol. Gak kena dodol. Oh, Deki. Bye, Iso. Wow. Bentar. Ini dulu nih. Lu ngapain, ha? Deket-deketin SD, ha? Ini juga ngapain deket-deketin SD? Ini juga. Oh. Wow. Lu macam-macam lu ya. Out of the way. One down. Okay, nice. Konyo. Sorry, must have slipped. Nice. Udah. Mau ngecek dulu nih. Masih ada item di situ. Ini panah gua nih ketinggalan nih. Jangan sampai ketinggalan panah gua, guys. Oh, udah lagi di sini. Udah lagi tuh di sana tuh. Sini nggak ada sarang burung kan? Tadi kalau nggak salah gue melihat ada dua
Adalah ya, malas lah. Ya kan dia datang tuh. Aduh, gak bisa. Out of the way. Mamam tuh. Di sini aman. Mau tinggal jalan. Let's go, Ashley. Jangan terlalu lama. Bisa berabe nanti. Wah, oh, ini apa nih? Wild dog. I need some get rid of wild dog have been in the village. Village defeat the strong. Waduh. Oh, ini quest harusnya di. It's not like normal dog. Gimana tuh? Jangan bilang kita harus ke bawah. Oh iya bener nih, ini dia. Masih banyak sih item-item di bawah sih. Ini nih, itu dia. Kita bisa ke kiri. Kalau kita ngadepin itu bisa mendapat 8 spinel. Coba gak ya? Nanti lah gue coba, gue mau coba beli sesuatu dulu. Welcome. Got a selection of good things on sale. Okay guys, mari kita lanjutin. Hey, can we take a break? Sorry, we need to keep moving. Hah? Apa ini? Oh, dapat first aid lagi. Stop. Let's go. Gua udah sempat crafting banyak peluru dah. Sekarang gue bakalan ke kiri dulu deh nih, gue coba ngetes. Bakal ngadepin ini dulu deh ya. Sekarang ngambil-ngambilnya item ini kalau gue sempet nanti. Yuk mari kita keluar, sausnya. Aduh, entah ada musuh lagi kan. Hunnigan was right about the weather. Masih ada dong. Aduh, kenapa lu? Habis. Not bad, right? Not bad. Waduh, banyak tuh guys. Ada item lagi nggak sih? Kita bisa lewat sini sebenarnya. Tapi kalau kita bisa pancing, kenapa tidak ya? Mana dia? Hey, come here. Wah, gelap sih. Dia bisa sini nggak sih? Oh iya, masuk, dia datang. Waduh. Mamam tuh. Oke.
Aha. Come here. Ini paling enak nih guys. Semoga mereka nggak lewat kanan aja ya. Soalnya kanan kan ada itu, ada terowongan kan. Lu mau ngapain? Lu mau naik? Ini enak banget lu nih. Ini dulu nih. Waduh. Waduh, kok dua orang sih? Aduh, banyak banget dah. Waduh. Oke, reload dulu. Sini lo. Nice. Kayak ada lagi deh. Ada enggak sih? Penuh cuy, penuh, mantap. Peluru gue yang habis. Tuh, peluru gue masih ada 3. Mana? Gue kemana nih? Tujuan gua adalah ke sebelah kiri bawah ya. Ambilin dulu dah. Tapi gua mendengar suara-suara. Enggak enak. Itu masih ada kerbunya, guys. Tunggu, ini kan tadi kalau enggak salah ada ini. Yang bisa SG suruh kita naik. Nah. Oke. Naik dulu SG, buka pintunya ye. I need you to open it from the other side. Aku masih mendengarkan suara-suara mereka, guys, tapi enggak tahu dari mana. It's open. Okay. I know you want. Nice, Ashley. Ini, ya, gua pikir senjata. Daman ya. Ada lagi. Oh, itu dia. Tapi gua pakai ini nanti, jadi. Aduh, mereka datang gak ya? Oke, gak ada lagi. Gua tujuannya ke atas, tapi gua bakalan ke bawah dulu. Ini sebelah bawah sini. Come on. Demi quest. Darah gua. Main. Demi Spino, guys. Gua kayaknya butuh itu deh. Kalau gua ketemu gua bakal boom aja. I just wanna go home. Iya, gua tahu. Gua tahu lu mau go home sama. Gua juga mau go home. Ini gimana?
Ini ada sesuatu. Gak ada. A save it smooth. Apa sih di sini? Ya nggak ada deh, nggak ada apa-apa di sini. Tapi ada save it smooth apa nih? Di sini ada ini nah ini. This way. Got it. Gue baru ingat. Kita bersusun es ke atas. Oke. What is this place? Aduh, ada foto-foto dong. Suaranya. Suaranya. Bentar nih mau ditembak dulu. Ini foto. Ini ada sesuatu kah? Cuman ini doang, nggak gitu penting. Anti kamera. Foto lagi. Dah, itu doang. Dah. Lah, jadi tadi questnya kemana? Oke. Oh. Ah, ini guys. Itu dia ada doggy. Itu kah doginya? Bentar. Aduh, gua enggak bisa balik lagi ya. Oke. Kayaknya ini doggy yang harus kita lawan. Mana lo? Kayaknya itu doggy yang tuh. Bener-bener dah. Kita harus men-trigger dulu kayaknya. Kita harus men-trigger dulu masuk ke rumah tadi, baru bisa ketemu dengan doggy-nya. Mana dia? Oke. Aduh, nggak kena. Oh. Lari. Wow. Masih hidup. Aduh, lari. Aduh, lu ngapain di situ? Target neutralized. Oke. Nice. Wow. Gua menghabiskan banyak sekali attacks. Tapi gua bisa buat sini. Lumayan loh ini guys, sebenarnya attacks table main ini. Jadi bisa buat sesuatu yang wadidaw.
Oke, kayaknya gue mau upgrade ini. Gue ada 2, mungkin gue bisa upgrade ini. Nanti aja lah, gue tunggu shotgun dulu. Gue buat mesin gun dulu. Nah, let's go. Nah, tujuan gue sekarang adalah ke kemana ya? Ke atas kah? Gue lewat mana nih? Oh iya, harus memang masuk sini gue kayaknya. Tuh, mamam tuh pas. Salah gua, soalnya dari sini lebih bagus. Sekali ngecek atas lah, aman sih. Ini ada item nggak ada? Bagaimana sih? Eh, sini. Aduh, jangan sampai berubah. Ini ngapain dia? Jangan berubah. Ah, berubah dong dia. Nice. Males banget gua ketemu kayak gitu. Paling jijik kalau ada musuh yang bermutasi-mutasi kayak gitu ya. Oke, kita tinggal ke sana sih. Sekali lagi bisa nih. Siap dulu sekali lagi dah. Aduh, dia lagi dulu. Banget nih. Aduh, enggak kena lagi. Oh, pas. Aduh. Udah kah? Masih ada suara-suara. Waduh, ada itu. Aduh, udah diam pula lagi. Gimana nih? Ntar dah kau pakai. Oh,
Keras banget ya. Lu ngapain? Waduh. Rubah deh. Lumayan. Setidaknya gue bisa menghemat peluru. Dia nampak gue langsung ngejar gue loh deh. Bentar ya. Tadi ada item gak sih? Oh gak ada. Sini. Pisau gue masih ada, gue bisa sneak disini. Nah, cuma gue banyak pisau ya. Sneaky yang mantap sekali. Di sini masih ada item. Pipe. Kemarin gua dapat pipe sekali deh. Wah. Ini juga gitu. Kayaknya gue bakalan jalan lagi nih. Oke lah guys, sepertinya untuk game kita kali ini ya sampai di sini dulu. Gue akan melanjutkan perjalanan Ashley ke jembatan yang ada di ini. Biasa gue nggak enak sini. Yang ada di sini kita bakalan bersama Ashley si beban di next video. Sampai jumpa, dadah.